Om Sosiastu, Semeton, Niki. Dari Bandung. Pangandaran. Sudah dirukyah, sudah ke dokter. Namun sakitnya tambah parah. Berapa kali dirukyah nih? Sudah dirukyah. Dua kali dirukyah. Namun setan keparatnya belum juga mau kabur. Mudah-mudahan kalian jangan tahu mampu mengeluarkan setan keparatnya. Sekalipun saya umat lain, namun atas berkah hidayah Allah mampu menyembuhkan umat lain. Amin. Nih, Allah Akbar. Ya Allahi, hamba mohon kuasamu, hamba mohon ridhomu. Kabulkan kesembuhan umat lahir batin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Besar, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tanda kutip, bagi umatnya yang menjalankan perintah Allah dan perintah agama. Amin. Amin. Para semeton, sarang sami, sing rahina tumpak peniki, Pak Jero Putu Robinson, live pengobatan. Dulang sama kulit, tinggal menunggu kata akhir, bukan mendahului Tuhan. Sebab tenaganya sudah disedot oleh setan keparat. Jono setan keparat, penegun kejahatan black magic. Berapa lama kamu sakit itu? Satu tahun. Sudah satu tahun setan keparatnya ada di sini. Apa kesalahannya orang ini kamu gini? Mau keluar? Tidak mau keluar. Mau nantang? Mau nantang? Apa masalahnya kamu giniin orang ini? Suruh keluar tidak mau. Kata akhir, eksekusi. Nih, ampura minta maaf. Baru hari ini, jam ini saya bisa baik karena saya lagi loading. Loading, sibuk merapat urusan lain, selain urusan bisnis. Karena Pak Jero double starter profesinya, arsitektur bisa, engineering bisa, paku bumi bisa, ketok magic juga bisa, black magic tidak bisa. Kalau menyembuhkan bisa, menantang penekun black magic bisa. Suara. Karena pelaku black magic saya tidak bisa. Tapi menantang penekun kejahatan black magic, silakan. Saya kasih pesawat terbang, kasih hotel, kasih restoran. Maksudnya tiket saya kasih, hotel tidur saya kasih, perut di restoran saya dapat. Tapi pertarungannya saya akan lain. Kalau mau silakan. Oke, para semeton sarang sami bersama Tiang Tugus ngiring Guru Putu Robinson. Bagi penukun kejahatan black magic silahkan merapat. Ditantang dengan Pak Jero. Mau keluar? Mau. Boleh tidak mau, tapi akan saya paksa. Nih. Sebab di sini tidak ada kata maaf, tidak ada kata ampun, dan tidak ada kata tobat. Urusan tobat maaf adalah yang di atas. Keluar. Tidak ada kawat berduri, tidak ada pecah beling, tidak ada paku karatas. Dukun balian spiritual yang mengeluarkan kawat berduri, paku karatan, kawat karatan, 90% rekayasa.
untuk mendapatkan uang pasiennya. Ditakut-takuti digembos. 5% benar adanya, 5% abu-abu. You know abu-abu? Yes or not? Mudah-mudahan Bim sama Bim sama Gedabra. Amin. Amin. Permohonan maaf disampaikan kepada Pak Jero karena baru sempat live karena kesibukan beliau pada saat ini beberapa hari lalu. Nggih, orang semeton sareng sami. Lama sakit berapa tahun, Adik? 1 tahun. 1 tahun. Dari mana, Dik? Dari Jawa Barat. Jawa Barat, Pangandaran. Sudah dirukiah berapa kali, Adik? 2 kali. 2 kali dirukiah seumat seagama, namun setan kepala tidak pernah pergi. Sakitnya malah bertambah banyak. Betul, Dik? Ya. Kalau dokter bilang apa, Dik? Dokter radang usus, asam lambung, sama radang usus, asam lambung, mah kronis. Karena tulang sama kulit sudah menanti kata akhir. Bukan mendahului Tuhan, omongan saya. Tinggal menunggu limit, time is out. Silakan berdiri, Dek, rasakan dulu. Alhamdulillah, semoga Allah memberi kesembuhan lahir. Amin. Amin. Dengan jujur. Jujur. Gerakan badan, Pak Panjer ingin percaya. Putar badannya. Tadi bisa begitu? Ya, bisa, cuma jambang capek. Sekarang ringan. Nih, sekalipun balian zaman now di luar umat dia, namun atas rahmat dan ridho Allah, balian zaman now mampu menyembuhkan umat baik. Sebab Tuhan tidak pernah menanyakan agamamu apa. Yang beliau tanyakan, sudahkah Anda menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan agama yang dianut? Betul. You know, tuh. Dan mudah-mudahan pengobatan balian zaman now menjadi tali silaturahmi antar umat beragama di Nusantara. Amin. Bahkan di dunia. Amin. Biar tidak ada dusta di antara kita, saling membenarkan, saling paling bersih agamanya. Agama tidak pernah mengajarkan umatnya jahat, jelek. Semua mengajarkan umatnya baik. Betul? Betul. Nih. Mantap. Pak Jero Putu Robinson, strong. Silakan gerakan badan lagi, friend. Ringan, jongkok begini. Ringan. Sakit 1 tahun, hitungan detik, hitungan menit. Saya kasih jawaban, saya kasih kesembuhan, dan saya kasih garansi. Dengar, Dek, garansi ada di sini. Bila Anda tidak sembuh, uang mahar silakan diambil. Syarat mutlak Anda harus hadir ke sini. Ya. Nih, biar tidak ada dusta di antara kita, bagian zaman now tidak pernah memeras. Sebab ada orang melapor kepada saya, menerima telepon, menerima request bahwa bagian zaman now memeras pasien sampai puluhan juta. Kagak. Kalau bagian zaman now mau memeras dan itu terjadi, tempat ini sudah saya beli dan bertingkat. Tempat ini masih saya kontrak dan masih dalam hitungan kasus hukum alias eksekusi. Namun saya tantang pelakunya dan saya lawan pelakunya bila perlu saya tumbangkan. Bukan basa-basi. Kebenaran akan saya bela sampai ke liang lahat. Mau coba? Boleh. Kapan saja, di mana saja. Nih. Terima kasih, Pak. Baik, para semeton sareng sami, ini pasien sudah menunggu dan ini dari Malaysia. Ada 3 orang dan lainnya. Ada antre semua.